engkau sangka, jangan engkau duga Allah lalai daripada segala perbuatan kita yang jahat. Gudanya kita fikir Allah hang kedepu pemandang yang kita lakukan yang perbuatan itu jahat. Kita selaku orang berilmu yang mengintikatkan Allah bersifat dengan ilmu dan basar, kalau kita yakini dan kita intikatkan yang bahwa Allah itu bersifat dengan sifat ilmu dan basar, maka segala sesuatu perbuatan yang kita kerjakan, Allah selalu melihat dan mengetahui. Maka dalam ayat Allah, Allah utarakan la tahsaban Allah ghafilan anhu ya'milu dhalimun. Perbuatan yang kita lakukan kita selama hidup kita, Allah tutupu. Maka alangkah indahnya, alangkah baiknya bagi kita kita lakukan perbuatan yang baik. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Ad-dunya masra'ul akhirah." Dunia ini tempat bercocok tanam untuk kita ambil hasilnya pada hari akhirat. Dengan rencana kita nyota kita rencanakan kita nyota ibadah buat ilmu mati. Dengan tadi kita nyoronyo hari yang tubuh ibadah ibadah, tinggal akan belum lakukan ibadah buat ilmu sehat dan buat ilmu manat belum ibadah. Dengan rencana laginya. Karena kalau urusan dunia kita nyolakukan ka'annaka ta'isu abadan, sedangkan kalau urusan akhirat ka'annaka tamutu ghadan. Kalau urusan dunia bisa kita tunda-tundakan, ka'annaka seolah kamu hidup selama-lamanya. Sedangkan kalau urusan akhirat, urusan yang dianjurkan, yang dibebankan bagi kita, yang ditaklifkan bagi kita, ka'annaka tamutu ghadan, seolah-olah kamu mati besok. Maka jangan tunda-tundakan kesempatan yang Allah berikan, tidak akan bisa kita ambil pada kesempatan yang lain. Karena kuburan selalu memanggil kita pada setiap hari. Kuburan memanggil kita 5 kali. Kuburan dihiritkan yang 5 terus malam. Yang pertama, kuburan memanggil kita, ana baitil turah, saya ini rumah tanah, bentukul di urun-urun, bentukul di urun-urun, yang bawah kuburan ini adalah rumah tanah, lantai tanah, dinding tanah, atap pun tanah yang kita mesti dimasukkan dalam kuburan. Itu yang pertama panggilan kuburan. Yang kedua, kuburan memanggil kita, ana baitil tulam, saya ini adalah rumah kegelapan. Tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini sana apa milik kita yang membawa lampu di dalam kuburan untuk terangnya mana kita. Tidak ada seorang pun yang membawa senter. Tidak ada satu orang pun yang membawa penerangan di dalam kuburan. Maka kuburan itu sangatlah gelap. Rasulullah memesan kepada kita, nawir baitakum biqira'atil Quran, cahayakan rumahmu dengan membaca Al-Quran. Di dalam kitab Tamimul Mufassirin mengatakan, di sana kita meninggal. Kalau kita orang yang beriman, setelah kita masuk kuburan, Allah akan melapangkan kubur kita 70 hasta, lebih kurang 35 meter. 35 meter Allah hinggakan untuk kita kalau kita orang ibadah.
kalau kita orang yang beriman. Sedangkan dalam kuburan tersebut Allah berikan bubuhi minyak wangi-wangian, juga Allah tarikan tirai tinggi, juga Allah cahayakan dengan lampu. Kalau kita bisa membaca, kalau kita bisa menghafal Al-Quran, Allah akan berikan lampu di dalam tirai tersebut. Akan tetapi kalau kita tidak bisa menghafal Al-Quran sedikit pun, lampu kita ditaruh di atas tirai yang terang, tetap terang bagi kita orang yang beriman. Sedangkan kita tidur bagaikan pengantin baru yang tidur nyenyak. Terkejutlah kita di sana yaumul mahsyar, di saat pembangkitan hari esok. Masyarakat muslimin, jamaah zikir yang dirahmati Allah, maka Allah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, ingatlah Allah dzikran katsira, sebanyak-banyak ingat Allah. Berzikirlah sebanyak-banyak zikir selama kamu masih hidup, selama masih nyawa di kandung badan. Di dalam ahli tafsir mentafsirkan, di dalam kitab Syarh Sa'idin, makna dzikran katsira, kita ingat Allah di saat kita sempit di dunia ini. Allah akan mengingat kita di saat sempit dalam kuburan hari esok. Tak ingat Allah selama hidup dalam dunia ini ditanya, Allah akan diingat ditanya di bahawa akhirat. Diingat yang pertama wajah ditanya dan mengganggu, juga diingat wajah ditanya hisab. Masyarakat muslimin, jamaah telah yang dirahmati Allah, itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, kuburan memanggil kita. Ana baitul wahdah, saya ini rumah sendirian, tidak ada yang menemani kita di dalam kuburan. Walaupun kita telah berjanji sehidup semati, yang namun kita tidak ada yang menemani kita di dalam kuburan. Ada tiga orang yang mengantar kita ke kuburan. Yang pertama sanak famili, yang kedua harta, yang ketiga amalan. Pulang, yaitu setelah mengantar kita ke kuburan, semuanya pulang ke tempat semula. Sedangkan amalan itulah yang dapat menemani kita di dalam kuburan hari esok. Sedangkan yang keempat, ana baitul munkar wa nakir, saya ini rumah munkar wa nakir. Lur merupakan rumah munkar wa nakir, yang siap-siaplah kalian untuk menjawab daripada pertanyaannya. Maka Allah berfirman, yutabbitullahu biqawli thabit, yutabbitullahu biqawli thabit. Allah akan menetapkan biqawli dengan perkataan yang tegak, yang teguh. Sebagaimana yang tertera di dalam kitab Tambihul Ghafilin tentang ahwal kematian. Masyarakat muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, sedangkan yang kelima, ana baiti syujah, saya ini adalah rumah binatang berbisa. Dalam kubur yang yaksawu ditanya ular, dalam kubur yang yaksawu ditanya ulu, dalam kubur yang yaksawu ditanya bermacam-macam binatang yang berbisa yang menggigit kita. Itulah teman kita kalau kita tidak beramal selama hidup kita di dunia ini. Dunia masra'ul akhirat, dunia adalah tempat untuk kita mencari akhirat. Masyarakat muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, tidak lepas dari itu, setelah kita di dalam kuburan, di saat kita dibangkit dari kuburan, kita tidak pernah tergeser satu tapak pun dari kuburan tersebut. Sebagaimana kata Rasulullah, la tazulul qadimil adam yawmal qiyamah hatta yas'alaha bi arba'i aisha. Tidak pernah tergeser kaki Bani Adam daripada kuburannya setelah kita dibangkitkan, hatta yas'alaha bi arba'i aisha,
terkecuali setelah bisa kita menjawab daripada empat perkara. Yang pertama yang mesti kita jawabkan, kita nyobu-bubu amalan khotaba. Allah Ta'ala berkandang umur kepada kita nyobu min aina, dari mana umur kita nyobu apa umur kita nyobu. Yang pertama kita nyobu umur yang Allah beri kepada kita nyobu khotaba akan kemanakah kita habiskan, itu yang pertama. Yang kedua, tubuh yang diciptakan begitu elok dan lagak dan tegak, kemanakah engkau habiskan tubuh kalian. Sedangkan yang ketiga, an ilmihi min aina ya'maluhu, ilmu yang Allah beri kepada kita nyawa. Dari kelas 1 sudah kita belajar berapa bulan, sudah jauhlah yang pertama. Kemanakah ilmu itu kalian beramal? Ketanya yang karayu yang katib dalam daya, hingga akan kita bertanggungjawabkan. Di manakah kamu beramal ilmu yang telah aku tanamkan? Nur Allah yang Allah curahkan, yang Allah tanamkan di dalam dada kita. Kemanakah kalian beramal? Sanggupkah kita menjawab itu? Sedangkan yang keempat, al-malihi min aina tasabahu anfaqahu, daripada harta yang kalian makan, dari mana kalian capai dan kemanakah kalian pergunakan harta yang dititip padanya oleh Allah, dari mana kita capai? Apakah dari curian depan orang lain? Dan setelah kita curi tersebut, kita akan sanggupkah menjawabnya? Sanggup bagi kita yang tak jauh semua hartanya dari balik, pakaian yang kita pakai urutnya dari balik, teci dan harta yang kita makan itu dari mana? Sanggupkah kita menjawabnya? Sanggup dan tidak sanggup, mesti dan wajib kita bertanggungjawabkan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dan kemanakah kita beri harta harta yang Allah sudah kepada kita? Maka kita diperlukan di puluh akhirat sinyo untuk pertanyaan umur yang Allah dihargai, tubuh yang Allah jadikan, kemana engkau fanakan, ilmu yang Allah tanamkan kepada kita, kemanakah kita beramal? Adakah rasa ikhlas dalam beramal kita ataukah tidak? Sedangkan yang terakhir, daripada harta yang kita miliki, dari mana harta tersebut dan kemanakah kita pergunakan? Jadi kalau hadis tersebut di dalam kitab Majlisus Saniyah pada akhir, juga tentang pertanyaan kuburan, jadi kalau di dalam kitab Tampihul Ghafilin juga ayat Allah, wala tahsaban Allahu ghafilan amma ya'malu dhalimun, jadi kalau di dalam surat Ibrahim ayat 22 juga, jadi kalau pentafsiran ayat ya ayyuhalladzina amanu syukurullaha dzikran katsira, di dalam kitab Sirus Salikin juz 2 hadanallah wa jama'in. Mudah-mudahan pemantau yang kalau lumbuan sampaikan menjadi manfaat pribadi bagi orang tua. Ya Allah, ya Rabbi, ya Sembia Paulana, apa saja yang telah saya utarakan, ya Allah, moga-moga pemandai yang baik rumpulah, ya Allah, kamu dengar dan kamu tahan, ya Allah, dan kamu beramal betul-betul, ya Allah, ya Allah, demi kekuatan kamu dan umur kamu dikatakan kepada Allah, ya Allah, moga-moga kamu selalu tahan beribadat dengan keikhlasan dan beramal dengan keikhlasan. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.